Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kami seluruh lapisan masyarakat yang berasal dari suku Kamoro, kami mengutuk keras atas tindakan hibah dana yang bersumber dari APBDP sebesar 4,5 miliar kepada Ikatan Keluarga Toraja di Kabupaten Mimika. Bagi kami tindakan tersebut merupakan tindakan diskriminasi terhadap kami orang asli Kabupaten Mimika. Kami sudah banyak memberikan kesempatan kepada saudara-saudari kami yang datang ke sini untuk mencari makan. Tetapi mereka datang ke sini bukan untuk mencuri dan merampas hak-hak kami. Di sini rumah kami, di sini tempat kami. Kami memberikan kesempatan terhadap kalian. Kami memberikan kesempatan kepada kalian untuk hidup dan mencari makan di sini. Tetapi bukan untuk mencuri dan merampas hak-hak kami. Jangan terlalu berlebihan. Kami saja tidak pernah mendapatkan apa-apa dari pemerintah. Kalian datang ke sini dengan seenaknya mengatur dana milik negara yang tentu untuk membangun kabupaten ini dan juga orang-orang asli yang ada di sini. Kenapa kalian tidak pergi minta di kalian pun daerah sana? Bukannya kalian punya provinsi dan kabupaten? Silakan pergi minta 4,5 M di sana toh. Untuk apa kalian minta di sini? Kalian terlalu diskriminasi terhadap orang asli di sini. Kalian sudah merampas harkat dan martabat kami. Kalian sudah mencuri dan merusak alam kami. Ini adalah rumah kami, ini tempat kami. Kami berharap aparat penegak hukum segera mengusut tuntas kasus ini. Jika tidak, maka kami akan turun jalan. Terima kasih. Amolongo ni mau witimi.